lagi dengan saya pada channel Yudi Animasi. Dalam video kali ini saya akan memperlihatkan panen sancang dan asoka sama Hokianti. Ini panen di bulan 8, tapi asoka dan Hokianti masih sedikit karena lebih fokus di budidaya sancang untuk bahan bonsai mini-mini. Jadi banyak panennya disancang saja setiap bulannya. Dan ini hasil panennya akan disortir hanya panen sekitar 50 pot sancang dan 10 pot asoka, 5 pot Hokianti. Dan ini masih dicari yang mana yang sudah enak untuk dipajang. Ini rata-rata semua sudah ditanam pot keramiknya di dalam pot plastik untuk proses penyuburan. Jadi setelah subur dan bentuk sudah enak, akar juga sudah subur di dalam pot keramik dan sudah sehat, jadi bisa diangkat potnya. Langsung saja kita pilih satu persatu. Ini yang pertama sancang, jadi mungkin tidak saya videokan semua hasil panennya yang disortir. Saya hanya berikan 5 contoh saja hasil panennya.
inilah beberapa contoh hasil panen di awal bulan 8. Dan ini yang sudah disortir akan dibongkar potnya, pot keramik yang ditanam. Ini sekarang dibongkar pot keramiknya, jadi saya videokannya juga hanya beberapa saja biar durasinya tidak terlalu panjang. Setelah dibongkar, langsung dimasukkan ke dalam dus untuk dikirim ke galeri THM Pancoran. Nah, ini yang sudah dimasukkan ke dalam dus siap dikirim ke galeri Pancoran. Tunggu panen di awal bulan berikutnya. Cukup sekian, terima kasih telah menonton channel Yudi Animasi.